sahabat senior yang diberkati Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Jendela Hati. Bersama saya, Pendeta Emeritus Dianawati Sarayuwanda dari GKI Nurdin, Jakarta. Renungan kita hari ini, Jumat 26 Januari 2024, ditulis oleh Ibu Priscilla Susanti dengan judul Perbuatan Besar Tuhan, yang dilandaskan pada kitab Mazmur 111 ayat yang kedua. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tolonglah kami untuk bisa mendapat kekuatan dari firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat senior, saya akan bacakan untuk kita Mazmur 111 ayat yang kedua. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Sahabat senior, menjelang tahun yang baru, baik tahun Masehi atau tahun baru Imlek, banyak muncul ramalan. Orang ingin tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru. Apakah nasib kita akan lebih baik di tahun yang akan datang atau lebih buruk? Kalau ramalannya baik, orang yang membaca ramalan merasa senang. Kalau buruk, menjadi khawatir. Sebenarnya, orang yang membaca ramalan adalah orang yang tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kita sering membaca atau menulis, hidupku ada di dalam tangan Tuhan, atau Tuhan itu baik, Ia akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Nya. Apakah sahabat senior juga suka membaca ramalan nasib? Apakah sahabat senior juga mempercayai ramalan? Coba renungkan apa yang sudah kita alami. Ingatlah apa yang telah terjadi di masa lalu kita. Apa yang semula kita takutkan ternyata tidak terjadi. Apa yang semula kita rasa tidak sanggup kita lewati, ternyata kita telah mengatasinya. Semua karena perbuatan besar yang telah Tuhan lakukan terhadap diri kita. Banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita terima. Apa yang masih kurang sehingga kita meragukan penyertaan dan pertolongan di hari, bulan, dan tahun yang baru ini? Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika kami meragukan kasih, penyertaan dan pertolongan-Mu. Kasih-Mu cukup bagi kami. Tolonglah agar kami tidak mempercayakan diri terhadap ramalan-ramalan. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.